Nah oke okay, bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah oke okay, selamat datang kembali bos di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak Amin, channel biasa bos, channel peternak cilik-cilikan itu. Tentunya membahas soal perkambingan, perpakanan kambing juga perkandangan seperti ini itu. Nah oke okay, bos, ini kebetulan saya di tempatnya Mas Dwi untuk mereview. Nah ini kandang kambing 4x1,5 meter atau ini sudah disetting dan nanti siap dibongkar, juga siap dimuat ke ini ya bos, ke dalam armada itu tentunya. Nah oke okay, bos, ini sebelum dibongkar terus dimasukkan ke armada bos, ini akan saya mereview sedikit dulu soal kandang ini, walaupun besok juga akan saya review lagi setelah pemasangan bos di lokasi. Ini 4x1,5 meter ini akan dikirim ke tempatnya Bapak Zabit. Nah, Bapak Zabit yang kemarin loh, ini dipasang di Semen Gunung Kidul kemarin. Nah ini pesan lagi yang akan ditempatkan di area Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta bos. Nah untuk ruangan ini nanti di situ disekat jadi dua bos, jadi nanti akan ada dua kotak di sini, kapasitas total 10-12 ekor di sini nanti itu. Itu untuk persiapan sekat sudah ada di sana itu. Nah seperti itu bos. Nah kemudian itu sudah dipersiapkan juga netuk kap. Nah yang dipasang itu bos, itu kap sekalian. Jadi semua nanti setelah disetting seperti ini nanti juga akan dibongkar ya bos. Itu cuma diset saja di tempat produksi ini bos. Nah ini pintu masih kurang gitu. Nah jadi ini nanti diberesi sekalian dan nanti akan dibongkar sekaligus untuk dimasukkan ke armada. Nah, besok sudah siap dikirimkan ini bos gitu. Nah kira-kira seperti ini. Ini sudah dipasang seperti ini bos. Nah sudah disetting, dan untuk bahan-bahannya kayu yang digunakan ya seperti ini bos, pernah saya sampaikan juga. Nah insya Allah kayunya berkualitas dan tidak mengisin-isin atau tidak memalukan itu. Nah ini ada jati mahoni akasia itu. Nah tentunya kayu-kayu bermerek dari area Gunung Kidul Yogyakarta bos. Nah ya seperti ini, jadi di sini tidak memproduksi kandang kambing dari kayu yang ecek-ecek atau kayu-kayu yang empuk itu ya. Mesake sing tuku atau kasihan pembelinya itu. Wis tuku ngetokke duit kok dikei barang sing cuma ele-ele anak ya mesake itu bos. Dan insya Allah di sini dibikin sekokoh mungkin atau sekuat mungkin ya, dengan yang maksimal. Nah untuk lantai seperti ini bos, ini lantai juga bervariasi dari kayu jati mahoni akasia juga itu, kayu-kayu ini. Nah seperti ini, itu untuk ketinggian itu 50 cm. Nah itu bos, kayunya bisa dilihat pateng gendileng seperti itu bos. Nah ini nanti masih bisa dijabut bos. Nah, jadi seperti ini nanti dijabut lagi toh. Ini cuma setting soalnya atau cuma ngelanji. Nah biar nanti saat pemasangan di lokasi tidak kelamaan itu. Nah tentunya nanti setelah ini akan kita bongkar itu bos dan kita muat bos. Nah oke bos. Nah oke bos, ini sudah siap dibongkar. Nah seperti ini bos, kira-kira untuk pembongkaran itu bos. Nah ini pembongkarannya seperti ini dan nanti akan dimuat sekalian. Nah seperti ini, dua orang saja bos, ini dibantu oleh Mas Hanovi.
Mas Dwi sebagai kepala produksinya itu. Jadi di sini segala merek kandang atau segala ukuran itu siap dibikinkan itu. Nah, jadi untuk bahan-bahan itu teman-teman nggak usah ragu itu, nanti bisa datang ke sini. Nah, silakan itu untuk melihat bahan-bahan yang digunakan. Nah, seperti itu. Ini sudah sering kali saya diminta untuk mereview soal bahan yang digunakan oleh Mas Dwi ini, Bos. Nah, seperti ini. Dan ini pengiriman ini dari pemroduksi kandang ini, Bos. Ini dari ompak sampai ke atapnya ini dari pemroduksi itu, atau dibawakan dari sini sekalian. Nah, kemudian untuk pemesan ini tinggal menyiapkan lokasi yang rata saja, Bos. Di lokasi sana menyiapkan lokasi yang rata saja ini. Jadi nanti siap didirikan langsung di lokasi. Seperti itu, Bos. Sikil, nop, sikilmu. Nah, untuk harga itu tidak ini tidak ada tambahan biaya apapun, Bos. Semua gratis termasuk ongkir itu, Bos. Mungkin nanti pemesan cuma menyiapkan beberapa gelas kopi saja itu, sama tremos panas itu. Nah, tenaga yang pating terungus seperti ini, Bos. Nah, itu. Nah, seperti itu, Bos. Nah, oke, seperti ini. Bos, dan pastikan untuk misalnya mau tanya-tanya soal kandang ataupun pesan, nanti nomor Mas Dwi ini ada di judul video ini, Bos. Judul video ini ada, atau deskripsi video ini ada, Bos. Seperti itu, Bos. Nah, oke. Okay. Tuh, Bos. Sudah meraci toh. Nah, oke, Bos, ini siap dimuat ke armada, Bos. Nah, itu biar tidak kesusu. Nah, ini sudah dipersiapkan.
Jadi semua bahan-bahan dinaikkan ke armada itu, semua bahan bos, dari umpannya sampai ke atap-atapnya bos. Nah mungkin seperti itu, dan teman-teman bisa tunggu untuk pembuatan ataupun spek kandang detailnya mungkin dalam video selanjutnya itu bos. Nah seperti itu bos. Jangan lupa hanya di Mas Eko Ternak Kambing Channel, ada di YouTube, bukan di Facebook bos. Nah seperti itu, hanya ada di YouTube. Nah dan Mas Eko Ternak Kambing Channel nggak pernah ini bikin halaman di YouTube, di ini ya bos, di Facebook dengan atas nama Mas Eko Ternak Kambing Channel itu bos. Nah seperti itu, kalau ada menemukan di Facebook dengan nama Mas Eko Ternak Kambing Channel, itu hanyalah orang iri yang bikin halaman dengan mengatasnamakan saya, juga dengan memakai foto profil saya, foto saya itu bos. Nah, itu hanya orang iri saja bos. Nah, jadi mau menjatuhkan nama saya, juga menjatuhkan nama baik saya tentunya itu bos. Yang ini muka-muka ya gendang sadar wong itu bos. Nah itu soalnya ya wong iri wis ngono kene bos, atine elek ngono kuwi wae bos, atine elek wong iri kuwi, dan jangan ditiru bos. Nah orang itu dengan sengaja memfitnah saya itu bos, dengan mengambil video-video teman-teman youtuber saya itu diupload di halaman Mas Eko Ternak Kambing Channel di Facebook itu. Nah itu sangat merugikan teman-teman youtuber itu. Ngono kuwi tanahane iki iri bos, iri dengan memfitnah saya seperti itu, mau menjatuhkan bos. Neng ya wis ora apa-apa wis, muga-muga kendang sadar eling itu. Nah, jadi berkah legulek rezeki kanggo anak lan bojone bos. Rakyat tang bojo siji anak telu wedok kabeh. Nah itu bos, hati-hati itu masih. Nah, dijogo sing apik, anak mbuh loro mbuh telu, mbuh lanang mbuh wedok kabeh, dijogo sing hati-hati ngono wae itu. Pesanku ngono kuwi. Nah oke bos, dari Mas Eko Ternak Kambing Channel seperti itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.